polisi masih bungkam siapa kepala daerah tersebut. Dirtipidexus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Simanjuntak mengatakan, seorang kepala daerah tersebut disinyalir melakukan pemerasan terhadap pelabuhan di wilayahnya untuk melakukan setoran terhadap dirinya. Diduga ada unsur tindak pidana pencucian uang dalam kasus tersebut, karena tidak hanya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi, namun juga ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Victor menambahkan status kepala daerah tersebut akan segera dikeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau SPDP yang telah ditandatangani langsung oleh dirinya. Untuk kepala daerah, saya sudah tahu sih, Sulawesi mana itu? Sulawesi B. Nama inisialnya belum, inisialnya saya kebetulan namanya enggak apa, tapi dia seorang kepala daerah. Pak, kenapa harus di ditantang? Enggak, memang saya inisialnya ini nanti, tapi dia kepala daerah, salah satu kepala daerah di Kabupaten B. Dugaan korupsi terhadap seorang kepala daerah tersebut diketahui atas laporan dari masyarakat yang sudah dilaporkan ke pihak Polri sejak 1,5 bulan lalu. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso pernah mengatakan pihaknya akan menetapkan 3 kepala daerah terkait kasus korupsi yang kini sedang ditangani Bareskrim. 3 kepala daerah yakni 2 dari bupati dan 1 tersangka dari gubernur. Dari Jakarta, Henry Fajariadi melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dan pengacara kondang OC Kaligis ke luar negeri terkait kasus suap hakim PT UN Medan. Selain itu, ada 4 lagi yang juga dicekal KPK, salah satunya istri muda Gubernur Sumatera Utara.